Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Nandurmania. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan cara merawat jagung dengan sistem susulan. Perlu saya sampaikan bahwa jagung perawatan pertama itu jagung yang disusul ini sudah berumur 100 hari. Untuk itu sebelum kita melakukan perawatan jagung yang menyusul, tentu saja pengurangan daun secara total di ujung daun ini langsung kita buang. Tujuannya untuk agar tanaman yang menyusul itu bisa ada sirkulasi udara dan sinar matahari bisa terserap dengan sempurna. Ciri-cirinya jagung sudah saat pemangkasan ujung daun itu klopot sudah terlihat kekuning, sedikit kekuning-kuningan seperti ini. Ini berarti sudah siap untuk dipotong. Tujuannya sekali lagi saya sampaikan untuk memberikan ruang kepada tanaman yang menyusul agar bisa berkembang dengan maksimal. Kemudian untuk perawatan yang pertama, saat ini jagung yang menyusul berumur 20 hari. Saatnya untuk memberikan nutrisi atau pencegahan penyahama dan penyakit. Ini umur 20 hari, ini memberikan nutrisi yang pertama, penyemprotan hama dan penyakit yang pertama. Saya menggunakan fungisida sistemik yang kandungannya juga terkandung zat pengatur tumbuh, artinya bisa merangsang pertumbuhan dari jagung tersebut. Dengan perbandingan setiap 1 liter air itu dikasih 0,5 sampai dengan 0,7 mililiter. Berhubung ini isinya 14 liter dan untuk tutupnya ini berisi 10 mililiter, ini cukup dengan satu tutup saja. Satu tangki, satu tutup saja. Kemudian apabila terjadi serangan hama, pada umumnya untuk hama jagung yang sangat ganas itu adalah serangan ulat graiak yang bentuknya seperti ini. Ciri-ciri yang dimakan daunnya seperti ini, itu dilakukan dengan penyemprotan jenis obat insektisida kontak dengan perbandingan 1 liter air dibanding dengan 1 mililiter air, 1 mililiter obat insektisida sistem kontak ini. Langsung saja, saya tidak merekomendasikan untuk dicampur dengan obat yang lain. Untuk saya sudah biasa menyampur obat antara fungisida dan insektisida. Ini juga 10 ml, otomatis setiap satu tangki 14 liter adalah membutuhkan 14 ml. Berarti satu setengah tutup. Satu tutup, setengah tutup. Kemudian nanti setelah berumur 40-45 hari, kita lakukan penyemprotan yang kedua dengan menggunakan obat yang sama, fungisida sistemik, dan apabila terjadi serangan hama lagi, kita semprot dengan insektisida kontak. Perbandingannya sama. Baik teman-teman sekalian, kita langsung praktekkan saja bagaimana cara penyemprotan perawatan untuk jagung pada berumur 20 hari hingga 45 hari.